Operasi Patu Samrat 2020 digelar oleh Kepolisian Resort Minahasa dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 2020. Diawali apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Minahasa AKBP M. Deni Situmorang SIK, kegiatan yang melibatkan beberapa dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan dan UPTD PPD Kabupaten Minahasa tersebut dimulai pada titik lokasi pusat kota Tondano, Jalan Samratulangi sampai dengan Jalan Boulevard, Kelurahan Ron, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Pada hari pertama operasi Patu Samrat Polres Minahasa, tidak sedikit kendaraan yang terjaring oleh karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan, sehingga mendapatkan tindakan langsung dari anggota Satlantas Polres Minahasa, baik teguran maupun diberikan tilang. Operasi Patu yang digelar selama 12 hari ini akhirnya berakhir pada Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan lokasi kegiatan akhir bertempat di Jalan Raya Tondano Tomohon, Kelurahan Tataran, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Dari Tondano, Humas Polres Minahasa, Ferdi Pelengkahu melaporkan.